Saya menaruh sakit hati yang mendalam. Saya menaruh kebencian yang saya setiap harinya harus menangis, tapi saya harus pura-pura kuat. Namun saya tetap menyesal atas kejadian yang sudah saya lakukan. Dari kapan Mas dimarahin orang tua? Sejak SD, SMP. Ya, saya dimarahinnya karena apa, Mas? Alasan yang mungkin mereka sendiri melampiaskan apa yang sedang terjadi sama mereka. Melampiaskan kesalahan apa, Mas? Maaf, bagaimana? Penyesalan atau pelampiasan apa, Mas, kalau kita lagi bisa? Pernah ngadu nggak sih, Mas, ke siap ke saudara atau apa? Kalau untuk saat ini curhat ke teman. Mas, ada yang mau disampaikan nggak, permintaan maaf atau apa? Terutama kepada ibu saya sangat menyesal. Saya meminta maaf atas apa yang sudah saya lakukan kepada ibu saya. Lalu kepada ayah saya juga meminta maaf. Maafkan saya tidak bisa membendung emosi saya tidak bisa menahan rasa jengkel saya. Mas, dendam, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.